keempat wanita cantik yang pernah dikabarkan dekat dengan Farhan Rashid. Tapi, sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel ini, karena subscribe itu gratis. Dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kamu tidak ketinggalan biodata dan info seputar artis Indonesia. Farhan Rashid, seorang aktor muda tampan dan berbakat. Para pecinta sinetron Aura, pastinya, sudah tidak asing lagi dengan sosok Daryl, yang diperankan oleh Farhan Rashid, memiliki wajah yang berkarisma, membuatnya banyak diidolakan oleh kaum hawa. Farhan Rashid juga, sempat dikabarkan dekat dengan beberapa wanita cantik. Berikut ini, 4 wanita cantik yang pernah dikabarkan dekat dengan Farhan Rashid. 1. Michelle Zindich. Aktris cantik ini sempat dikabarkan dekat dengan Farhan Rashid lantaran keduanya sempat mengunggah momen kebersamaannya di akun Instagram masing-masing. Sayangnya, hubungan mereka hanya sebatas rekan kerja saja karena keduanya sempat terlibat proyek film yang berjudul Cupcake Love Story. 2. Megan Domani. Berperan sebagai pasangan kekasih dalam sinetron My Love My Enemy, Megan Domani dikabarkan dekat dengan Farhan Rashid lantaran chemistry keduanya yang memukau dalam sinetron tersebut, dan keduanya terlihat sering jalan bareng, membuat netizen mengira mereka memiliki hubungan spesial. Namun, kedekatan mereka hanya untuk membangun chemistry sinetron yang mereka perankan. 3. Asila Maisa. Asila Maisa dan Farhan Rashid sempat dikabarkan memiliki hubungan spesial setelah Asila memposting foto-foto kebersamaannya dengan Farhan Rashid di akun Instagram miliknya. Tetapi, baik Asila maupun Farhan membantah kabar tersebut. Keduanya mengaku kedekatannya hanyalah sebatas rekan kerja, dan kala itu mereka sedang terlibat sebuah proyek bersama. 4. Naima Al-Jufri. Pada tahun 2020, aktris cantik ini pun sempat dikabarkan menjalin hubungan asmara dengan Farhan Rashid. Kabar tersebut terhembus setelah keduanya memposting foto-foto kemesraannya di akun Instagram masing-masing. Mereka juga sering terlihat menghabiskan waktu bersama, seperti merayakan ulang tahun bersama, jalan-jalan, sampai makan siang bareng. Namun, hubungan mereka dikabarkan sudah kandas. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe channel ini, karena subscribe itu gratis.